Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi guys ya di NSD Channel guys. Alright guys, hari ini guys ya kita main lagi guys Sakura Skill Simulator ya guys ya. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini ya guys ya, kita akan membuat lagi guys salah satu karakter gokil ya guys ya. Ini kenapa gak bisa keluar ya guys? Aduh. Oke guys, jadi hari ini kita akan bikin karakter gini guys ya. Oke. Karakter-karakter lucu dari kantor yang sudah diserang oleh Skibidi Speakerman raksasa ya guys ya. Oke. Jadi ini guys ya, Tax Officer. Yes. Kita akan bikin karakter-karakter yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Kalau kemarin guys kita sudah bikin bosnya guys. Mana bosnya? Bos di atas guys ya. Kalau kita udah bikin bosnya guys, dan sekarang kita bikin ini guys, bapak gokil ini teman-teman. Pak, aku mau bikin jadi diri kamu loh. Serius? Iya serius pak. Dan juga guys, gak cuman itu guys, kita kan bikin si Tumi ini menjadi gokil satu ini teman-teman ya, si gokil ini guys. Guys, jadi ini guys, kalian tahu guys, ini adalah salah satu attacker yang sangat mengerikan teman-teman. Oke. Dia bisa menyerang dengan peluru yang tak terbatas ya guys ya. Oke. Wow, kita serang guys. Unda guys, ini karena mode funny ya guys ya. Kalau kita pakai mode yang real kemarin guys, tembak langsung kita guys ya. Oke lah guys, jadi membuat karakter gokil itu guys, kita langsung aja back To the title guys ya, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam opsi pemilihannya guys ya. Jadi untuk membuat petugas pajak gokil man. Jadi untuk petugas pajak sendiri itu guys, jadi tidak begitu susah guys ya, karena dia emang itemnya sudah ada di sini. Menjadi untuk rambutnya guys nomor 3 men, itu fix nomor 3 men ya. Oke. Untuk aksesorisnya kita nonin dulu guys. Nah kayak gini men ya. Dan dia semal, jadi face-nya emang nomor 5 ini ya guys ya. Jadi kalau kamu mau lebih aneh nomor 6 bisa guys. Nomor 8. Oh, ralat guys. Kita pakai nomor 6 guys ya. Oke. Dan untuk ini ya guys, clothing-nya guys ya, kita pakai sweat men. Kita pakai sweat. Mana sweat-nya guys? Ya ini guys ya, nah sweat. Ini udah ini guys ya, baju wajib pajak guys. Dan warnanya kayak gini guys ya. Jadi warnanya tuh emang apa namanya guys, bajunya tuh agak-agak semi-semi kayak gini men. Oke. Ada beberapa petugas pajak malah pakai baju warna coklat kayak gini guys ya. Oke. Jadi mana-mana guys. Jadi mana-mana kalian mau pakaiin guys, ini juga bisa men. Kita pakaiin aja guys ya, standar petugas pajak guys. Oke guys, selanjutnya guys ya. Apanya lagi guys ya? Oh iya guys. Petugas pajak ini guys memiliki rambut belah tengah, tapi nanti kita urus rambutnya gampang ya guys ya. Dan untuk kayak glassesnya teman-teman, kita pakai ini men, kita pakai ini guys. Nomor 13 teman-teman. Okay. Fix ya guys ya, itu glasses yang gokil guys. Alright, dan selanjutnya guys kita akan berubah di Tumini. Nah, Tumini. Waduh, clothing-nya dulu guys. Oke guys, kalian bisa pakai yang pertama itu adalah casual wear spring nomor 3 ya guys ya. Nah, ini dia men. Jadi kalau kayak gini petugas pajak guys ya. Jadi petugas pajaknya itu men, dia tuh bajunya full coklat ya guys ya. Oke. Okay. Officer woman. Jadi kalian bisa warna coklat aja guys, coklat. Tapi dia kayak gini dia nantinya guys ya. Nah kayak gini men. Oke. Ya lumayan lah guys. Jadi ini adalah blazer yang kebuka dikit guys ya. Atau kalian bisa pakai mekanik full ini guys ya, full coklat men. Nah kayak gini guys ya, bisa juga guys. Oke. Masalahnya petugas pajak gokil ini guys ya. Sebenarnya ada coklat, ada yang bilang coklat, ada yang bilang abu-abu warnanya guys. Sangat membingungkan teman-teman ya. Oke. Tapi kita pilih yang warnanya aja guys ya, warna abu-abu aja men. Kayak gini men. Nggak ada suara coklat aja guys, coklat aja guys. Kayak gini guys ya. Jadi kalian bisa pakai mana aja guys, antara casual wear spring 3 atau enggak mekanik guys ya. Oke. Soalnya sebenarnya guys dia pakai leather suit atau enggak ini guys ya, sebenarnya dia pakai ini men, apa namanya, casual wear atau nomor 7 juga bisa guys. Jadi full guys ya, full coklat men. Nah jadi kayak gini nih nanti guys ya. Dia pakai rok masalah guys, tapi rok celana formal. Sedangkan kalau ini guys dia pakai celana ini guys, celana legging sama sepatu cats guys ya. Jadi ini enggak bisa guys. Oke. Kalau mau masuk di sini mungkin bisa guys ya. Nah kayak ini juga bisa guys. Ini mana-mana yang kalian pingin guys ya. Tapi kalau pribadi guys kita coba aja guys yang ini guys, agak-agak formal. Itu adalah casual wear spring nomor 3 ya men ya. Nah kayak gini aja men. Oke. Jadi untuk hairstyle-nya guys, jadi ini juga agak khusus guys ya. Hairstyle-nya lucu guys. Oke. Dia tuh pakai ini guys, nomor 29 teman-teman. BTW ini kacamatanya kita hilangin dulu guys ya. Nah gini guys,
Dan untuk face-nya guys, face nomor 1 ya guys, itu do face yang menyebalkan guys. Jadi face cemberut guys ya. Untuk eyes-nya guys ya, dia eyes-nya tuh warna sebenarnya warna hitam men, tapi enggak ada warna coklat aja. Untuk hairstyle-nya lupa guys. Dia warna merah guys ya. Nah. Wow. Oke guys. Oke. Kita telah menciptakan pemungut pajak ya guys ya. Alright. Oke, ada 2. Oh ini Anibili yang dulu kita bikin guys ya. Gayusi guys. Oke, jadi kalau kalian ingat terus ada namanya guys tabunan guys ini Gayusi kali ini. Ya enggak usah guys kita. Kita back aja guys ya. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk dalam game ya teman-teman. Jadi ini guys ya petugas pajak baru guys. Alright, guys. Kita ke props guys ya. Kita karakternya kita zoom dulu guys. Kita deketin guys. Oke. Jadi guys ya petugas pajak tuh tersenyum guys ya karena dia menantikan uangmu guys. Itu bahaya. Jadi hati-hati dengan petugas pajak ya guys ya. Senyumnya mengerikan men. Oke. Tersenyum. Tersenyum ramah dan kacamata juga turun nih guys ya. Glasses turunin dikit guys, turunin dikit. Nah, kayak gini mainnya. Oke. Mana uangmu, teman? Mengerikan ya, guys, ya. Jadi, guys, kalau petugas pajak yang biasa, guys, ya. Itu bos petugas pajak itu di depan ada kayak itu, guys. Nah, sekarang kita bikin lah, guys. Kita item, kita head, guys, ya. Kita kan bikin pakai itu adalah Devil Hornman. Kita warna black dulu, guys, ya. Dia belah tengah, guys, ya. Oke. Jadi ini, guys. Nah, jadi ini adalah rambutnya nanti, guys. Kita bikin jadi rambut, guys. Kita rotate dulu, guys, ya. Pakai 15% X plus. Nah gini men ya. Dan kita kecilin guys. Kita naikin. Nah bentar guys. Kenapa jadi taruh banteng nih guys ya. Nah gini men, kita rotate lagi pakai Y plus. Nah, kita kecilin lagi guys ya. Nah gini guys ya. Ini malah jadi ini guys. Dia jadi belah tengah ya guys ya. Tidak apa-apa guys ya kayak gini guys ya. Kita kecilin lagi men. Nah gini men ya. Rambut dari petugas pajak officer men. Alright, bentar kita jemput dulu situ mini guys ya. Kita approach. Kita akan masuk ke kantor pajak ya guys ya. Jadi it's really really easy ya men ya. Kita jemput situ mini. Wang 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 wang. Setit. Tumini, apa kamu siap untuk bekerja Tumini? Aku siap. Oke guys, jadi ini dia petugas pajak. Sebenarnya pakai leather suit lebih cocok lagi guys ya, tapi terlalu itu guys, terlalu ketat jadi tidak bagus. Kita ini guys ya, kita aja. Ayo Tumini, kita pergi kantor pajak Tumini. Action, ayo kita pergi kantor pajak, kita akan melihat bagaimana keadaan kembaran kita di sana Tumini. Oke, kita secit. Oh, wih, ahli guys ya. Mantap guys, makin mantap dunia motor guys ya. Oke. Eh, cit. Cit. Oke guys. Oke. Kenapa udah penyok mobilnya tuh guys ya. Oke, assalamualaikum bos. Aku pengen bekerja bos. Kamu anak baru ya? Iya, aku anak baru bos. Yang mana CV kamu? Ini CV aku bos. Ya wajahmu bener-bener petugas pajak ya. Iya bos, wajahku tuh cakep petugas pajak ini bos. Nah ini guys ya, jadi variannya guys ya. Kalian bisa pilih jaketnya tuh sembarang guys. Kalian pilih jaket yang kayak gini bisa guys. Atau pilih agak coklat dikit bisa guys ya. Tapi wajahnya tuh sama semua ya guys. Ini juga bos. Halo bos. Kenapa wajahmu kayak gitu? Ya kayak gini wajahku bos. Dan situ mini guys, kita situ mini guys ya. Situ mini and friend. Jadi kembaran tuh mininya di sini guys. Oke. Okay. Alright. Kita kesini guys. Wah ini ada yang ngawasi guys ya. Nah ini dia guys kembaran situ mini tuh. Itu kembaranmu tuh mini. Iya guys. Iya guys ya. Sama guys. Wow. Ini kakak beradik ya guys ya. Bentar guys. Ini mbaknya kita singkirin dulu guys ya. Mbak. Si Yuti. Bu. Bruh. Bang, ente sama aku aja urusan pajaknya, Bang. Itu ada yang mau ketemu, Bang. Oke, guys, apa guys itu mini, guys? Kita akan duduk sini, guys. Bruh. Duduk sini, oi. Duduknya sini. Oh, ini, guys, ya. Sebagai saudara kembar yang tak pernah bertemu selama 15 tahun ya, guys, ya. Oke, guys. Jadi ini, guys, ya, petugas pajak cewek dan petugas pajak cowok. Di Sakura School Sumatera guys. Ini guys ya, kalau kita jadi situ mini guys ya.
Ini kita kira NPC aja orang percaya, guys. Oke. Okay. Orang percaya, guys, ya, kira-kira ini. Tapi ini NPC beneran, ini gokil ini, guys, ya. Si gokil emang ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Sekian untuk hari ini, guys, ya. Terima kasih sudah menonton video ini, guys. Dan ini, guys, ya, duo petugas pajak baru di Sakura Skill Simulator, guys, ya. Dan okay, jangan lupa, guys, ya, bayar pajak kalian tepat waktu, guys. Baik itu pajak rumah ataupun pajak berkendaraan ya, guys ya. Kenapa aku jadi iklan pajak di sini, guys? Oke, okay, bye-bye, sampai jumpa di next video, teman-teman, di video-video gue kalian, guys. Bye-bye, sampai next video, teman-teman. Bye-bye, sehat selalu, guys ya. Selamat mencoba, bye-bye.